tinggal Jalan Haji Ulang Masinaga, Desa Lampung Merah. Pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2010. Jadi sampai saat sekarang ini, inilah yang saya alami. Dan saya harapkan kepada semua saudara-saudara saya atau teman-teman yang di luar, saya lebih berhati-hati untuk menaiki kendaraan dan berkendaraan di jalan raya. Dan dinas terkait dan seluruh perwira Kabak Kata yang hadir pada sore hari ini. Bagian tubuh yang paling sensitif dibandingkan bagian tubuh lainnya, ya. Karena kepala ini gimana ya, saraf semua segala macam.